Masihkah anda ingat dengan bekas suami AB Abadi Nur Farhan Cik Bakar? Setelah kisah kontroversinya dengan AB Abadi menjadi tumpuan orang ramai, kini nama Farhan kian menghilang. Di manakah beliau sekarang? Sebelum kita lanjutkan dengan isu kali ini, kepada anda yang belum lagi subscribe, apa kata anda subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video-video menarik seterusnya. Selepas bercerai dengan AB Abadi dan masalah mereka pun reda, Nur Farhan mula menceburi bidang seni untuk mencari rezeki. Katanya ia bermula bila beliau diperkenalkan oleh seorang kawan kepada pihak yang pernah menguruskan talent agency, iaitu Jamal Tommy Talent Agency. Katanya dia masih baru dan berharap dapat tunjuk ajar. Malah Farhan juga mencuba bidang model pengiklanan setelah mendapat dorongan dan sokongan kawan-kawan. Menurutnya, pada mulanya dia agak takut selepas mengalami pengalaman perit berhadapan dengan media berikutan isu perceraiannya dengan AB Abadi. Namun katanya ianya menjadi kekuatan untuk dirinya menjadi lebih berani. Selepas mengalami kegagalan rumah tangga yang dibina bersama AB Abadi yang juga merupakan ibu tunggal pada ketika itu, dia mendapat restu keluarga untuk berkahwin dengan seorang wanita yang juga ibu tunggal beranak dua bernama Noreh Maisa. Jelasnya wanita berkenaan dianggap istimewa kerana menghormatinya sebagai lelaki dan menyifatkan kepribadiannya sempurna. Sementara itu, Farhan berkata seperti mana pasangan lain, dia berharap perkahwinan kedua ini adalah yang terakhir selain mengakui kesilapan lalu, banyak mengajarnya supaya lebih matang dalam melayari rumah tangga. Terdahulu, Farhan dan AB berkahwin di selatan Thailand pada 9 Julai 2013 sebelum berpisah pada 9 Mei 2014 dengan talak satu hanya selepas 11 bulan bersama. AB Abadi kemudian berkahwin dengan Muhammad Faizal Zakari yang merupakan seorang wartawan pada 2015.